Cuman dia kayak kelihatan seperti mainan gitu ya. Nah, ini M4 yang naga nih guys ya. Dulu banyak banget bocoran, dan bocoran kayak mana? Nggak ada itu bocoran di PUBG Global guys ya. Importis itu. Nah, kali ini kita akan mencoba mereview skin yang ada di game Porpoise, teman-teman ya. Bagus banget. Tadi aku ikutan turnamen PSI ya kan. Kita dikasih ID kayak gini, teman-teman. Nah, skinnya itu aku baru sadar keren-keren, Pak. Asli, teman-teman. Dan di sana juga ada event Tesla, guys. Ini apa nih? Keren, Pak. Asli, Pak. Skinnya keren. Gila. Sadis gak tuh? Lama banget weh. Lama banget guys, kita cepetin aja ya. Ini kita bisa gacha sebenarnya teman-teman. Tapi kali ini kita coba review dulu guys. Tuh. Ini kita bisa gacha teman-teman ya. Kita diberi 50.000 UC kalau di global itu guys. Nah, tuh yang di atas itu ya guys ya, tuh. Bisa nih aku gacha sebenarnya teman-teman. Ini apa ini? Waduh, nggak tahu aku bahasanya guys. Ini skin apa? Beril kah? Ada skin AWM juga, Pak. Wah, aku masih belum paham, teman-teman. Keren ini asli, guys. Parah nih, mantap banget, Pak. Ini yang pink. Gila, cok. Nah, ini untuk skin motornya ya, guys, ya. Kemudian ada skin Scar L upgrade. Nah, ini, teman-teman ya. Kita kasih tahu skin-skin yang ada di sini, senjatanya, teman-teman. Keren parah, guys. Oh, ini guys, ya. Ini untuk skin senjata yang ada di game Porpoise, teman-teman. Ini udah semuanya kah? Untuk AKM-nya nih kayak gini nih. Gila, Pak. Sadis, guys, ini. Asapnya aja kayak gitu, Pak. Mati, guys. Mantap sih, teman-teman. Cuman dia kayak kelihatan seperti mainan gitu ya. Nah, ini M4 yang naga nih, guys ya. Dulu banyak banget bocoran, dan bocoran kayak mana? Nggak ada itu bocoran di PUBG Global, guys ya. Game Porpoise itu dulu. Sering banget itu ada yang bikin bocoran, guys. Wah, parah, Pak. Ini kalau masuk di PUBG Global, langsung kita gacha, guys. Sadis, Pak. M4-nya ini loh, guys. Ngeri, Pak. Parah, teman-teman. Keren banget ini. Naga gitu kan. Asli. Ini untuk skin UMP-nya. Dia itu asapnya bervariasi semua, guys. Ya kan? Asapnya itu bervariasi semua. Wah, gigi, Pak. Ini baru namanya skin. Mantap, Pak. Nah, untuk Scar L-nya, ini Scar L yang tadi ya, yang ada di gacha ya. Anjir, ada lope-lope. Keren, Pak. Dia itu petinya itu bagus, teman-teman. Ya kan? Nggak monoton gitu, Pak. Gila, Pak, ini M24-nya anjir. M24 apa namanya nih? Diamond kah? Guys, ada yang tahu nih, ada yang tahu artinya apa, teman-teman? Nggak tahu aku, guys. Ada yang bisa menguasai bahasanya kah? Ini apa namanya? Keren banget ini. Gila M24-nya, cok. Jauh banget sama M24 yang ada di PUBG Global, guys. Anjir. Parah, Pak. Keren banget. Oh, untuk petinya kurang sih, guys ya. Untuk petinya kurang. Tapi kalau untuk desain senjatanya keren banget, Pak. Coba kita full guys ya. Gila anjir. Gila Pak, anjir keren banget Pak. Wah, sadis ini guys. Sadis Pak. Gila, coba yang M4 tadi guys. Yang M4 tadi, oh ada ini juga ya. Bisa full juga dong yang M4. Gila. Sadis Pak. Yang M4 bisa full juga guys. Wah, sadis ini. Kemudian ada skin mini. Skin mininya nih. Wah, asli sih teman-teman. Untuk asapnya bener-bener keren loh. Semua keren loh guys. Asapnya itu loh. Ini skin mini kepiting ya? Kepiting apa lobster guys? Oh iya nih lobster ini. Anjir keren-keren Pak. Wah anjir. Petinya cok. GG anjir. Bisa bentuk kayak gitu loh. Dan kebanyakan senjatanya itu menyala-nyala guys. Tuh. Menyala-nyala gitu kan. Aku akuin guys ya, untuk di game Porpoise
Untuk animasi asapnya itu keren-keren. Parah. Keren-keren, guys. Wah, anjir. Cok, di belakangnya bisa kayak gitu dong. Weh. GG anjir. Wah, asli GG sih, guys. Ini skin GG sih. Coba kita full attachment, guys, ya. Wah, ini skin GG sih, Pak. Parah sih, ini keren banget, Pak. Kemudian kita ke car ya. Gila, Pak. Skinnya keren-keren, guys. Asli. Wah, nggak ngerti, guys. Skinnya keren-keren, Pak. Parah. Ngeri sih ini car-nya nih. Dia itu kayak full color gitu ya, guys, ya. Dan dia selalu dominan dengan senjata yang menyala, teman-teman. Ada LED-nya tuh. Nyala-nyala dia. Kalau ini... ya, biasa lah sih, guys, ya. Kalau untuk petinya, biasa sih kalau ini, teman-teman. Coba kita lihat untuk fullnya ya, guys, ya. Tapi yang jelas di sini lebih keren sih, teman-teman. Daripada yang di PUBG global kita, gitu. Keren banget, Pak. Ini untuk beril. Wah, gila sih, guys. Wah, unyu-unyu nih, ping-ping nih. Mangki, ini apa ya? Kayak tenda sirkus, anjir. Kayak tenda sirkus dia, Pak, bentuknya. Keren ya. Mantep nih. Oh, empor lagi, guys. Ada skin empor lagi ya? Ada berapa empor di sini ya? Dan seperti biasa, efek asapnya itu pasti animasinya keren, guys. Wah, gila, Pak. GG sih. Wah, gila, Cok. Wah, mantep banget, Cok. Bener-bener full color bling-bling gitu ya kalau di game Four Piece ya, guys, ya. Wah, ini cewek suka banget, anjir. Wah, parah, Pak. Keren banget. Wah, ceweknya ini suka banget, guys. Oke, kita beralih ke skin DP-nya. Wah, keren sih asli, guys. Kalau kita pakai senjatanya tuh berasa sultan banget gitu loh desainnya, Pak. Oh, di sana ada DP level 7, guys. Wah, di global harusnya ada nih level 7 nih. Keren, Pak. Kalau yang ini, oh, cuman scope ya. Nggak ada attachment-nya, lupa aku. Oke. Skin AWM-nya. Mantap sih memang sih untuk animasi asapnya nih. Kalau yang ini kurang wah sih menurutku ya, teman-teman ya. Kurang wah. Bagusan Godzilla. AWM Godzilla. Bagusan AWM Godzilla nih. Oke, ada skin mini lagi. Weh, gila, Cok. Mantap banget ini. Wah. Gigi, Pak. Skin Brozanya. Dia tuh level 7 semua ya, guys, ya. Gak ada yang level 5 kah? Wah, mantap sih, teman-teman. Otaknya mantap banget ini. Ini gak ada yang level 5 ya senjatanya. Level 7 semua ya, guys, ya. Ada yang tahu info gak? Di game Four Piece ini, guys. Level 7 semua ya? Gigi sih. Ah, ini beril mantep banget, guys. Ini beril lebih bagus daripada yang di bawah tadi ya. Wah, anjir. Bentuk robot, cuk. Wah, gigi. Wah, parah sih ini beril. Keren banget, guys. Parah, 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 parah. Wah, gigi sih, guys. Ini menurutku paling keren ya, teman-teman ya. Di antara yang lainnya, ini senjata paling keren, teman-teman. Gigi, Pak. Daripada yang ini ya, guys, ya. Lebih bagusan yang ini, teman-teman. Gila, Cuk. Keren banget, Pak. Ini loh, petinya lo bisa bentuk robot kodok, guys. Bener gak sih ini? Bentuk kayak kodok apa-apa nih, guys. Gini ya. Atau kura-kura ya. Oh, kura-kura nih, teman-teman. Kayaknya bentuk kura-kura nih, guys, robotnya nih. Anjir. Keren banget, Pak. Gak ada obat. Ada skin lagi nih ternyata di sini, guys. Loh, kok dia cuma 3 level ya, teman-teman ya? Coba sekarang L-nya nih. Lah, ini cuma 3 level doang, guys. Ada ya? Gitu ya? Atau ini custom-nya? Wah, nggak tahu aku, guys. Untuk AKM. Oke, untuk vehicle-nya, guys. Apa ini, Pak? Ada loh vehicle upgrade, anjir. Kapal upgrade, guys. Kapal upgrade nih, apa ini, Cok? Wih. Wih.
Anjir. Baru tahu aku, cok. Sumpah, guys. Ada kapal upgrade kan, anjir. Kalau di tempat kita kan mobil itu ya, guys, ya. Mobil sama motor. Ah, di sini ada kapal, Pak. Wah, GG. Wah, anjir. Wah, GG sih, guys. Ada kapal upgrade-an, anjir. Baru tahu aku asli. Yang ini, guys, ya. Wah, kaget. Yang ini nih. Wah, GG sih, guys, keren banget, cuk. Baru tahu aku asli nih. Wah, mantap. Nah, untuk baju yang dikasih, teman-teman ya. Aku punya baju ini, teman-teman. Untuk yang dikasih nih bajunya nih. Nah. Nih, kita dikasih baju kayak gini, guys. Ini udah keren loh. Ini udah mirip Mythic loh di PUBG Global. Dia bisa gerak, teman-teman, jubahnya. Nah, ini, guys. Keren nih, guys. Joker, teman-teman. Parah, Joker. Keren ini. Bajunya masih gerak loh. Ini walaupun dia gak mitik, gerak, Pak. Untuk Mumi sudah biasa ngeliat. Wah, keren, Pak. Ini asli keren, guys. Ada lagi Joker, guys, ya. Joker kedua nih. Nah, ini bagus, teman-teman. Ini keren. Gak tahu kenapa ya, guys, ya. Di sana itu mitik, tapi bisa gerak nih bajunya tuh. Nih, ini baju yang ku punya, teman-teman. Nih. Wah, keren-keren, Pak. Gigi, ya. Ini untuk ini udah ada sih yang ini. Yang ini sudah ada nih di global nih, guys. Itu baju yang dikasih, teman-teman. Ini untuk senjata yang dikasih. Banyak banget senjata skinnya, guys. Cuman skin yang ini ya, bukan upgrade-an ya. Kalau skin mobil belum ada, guys. Tadi itu aku turnamen, guys. Sudah pakai Tesla, ya kan? Aston Martin, ya kan? Wah, GG, Pak, mobilnya, Pak. Udah pada digacain, guys. Nah, kalian setuju nggak nih? 50.000 ini kita gacain, teman-teman. Oh, ini. Ini ada lagi, guys. Ini ada lagi, Pak. Ini kah baju-bajunya, guys? Wah, gila, cowok. Wah, mantap. Wah, gak ada obat. Dia itu animasi masuk lobby apa gimana, guys? Keren parah, Pak. Animasinya, Pak. Ini yang ada event sekarang ya, guys, ya. Bajunya, ya. Wah, GG. Robot, guys. Nah, itu loh, guys. Itu animasi masuk lobby kah? Oh, ini aku tahu, teman-teman. Ini di shop Key Treasure ya, kalau di ini ya, teman-teman ya, di PUBG Global ya. Yang bisa kita beli menggunakan fragment itu loh kan? Bener nggak? Kayaknya begitu, guys, menurutku. Nih, ini ada nih di PUBG Global ada nih skin ini nih. Mana lagi ya yang keren ya? Ini skin biasa yang bawah nih. Nah, ini untuk skin senjata nih nih, guys, ya. Untuk skin-skin senjatanya ya. Oke. Ini untuk skin helmnya. Bangke, helmnya tuh bener-bener full color, cok. Kayak Power Rangers, anjir. Kayak Power Rangers dia. Ini apa lagi? Ada skin baru lagi kah? Kalau yang ini biasa, guys. Bagus yang tadi. Bagus yang tadi skinnya. Udah, itu sih, guys. Anjir. Parasut kah ini? GG, Pak. Ada helikopter, guys. Kita bisa beli helikopter kah? GG. Ini untuk Royal Pass-nya, teman-teman ya. Untuk Royal Pass-nya ini nih, guys. Gak bisa diklik, Pak. Hei, gak bisa diklik, anjir. Gak bisa diklik, guys.
Kurang ajar. Gak bisa diklik, sabar-sabar guys. Gak bisa diklik. Angke lah iklan terus ini. Nah ini untuk Royal Pass-nya guys. Mana skinnya ya? Ini ya. Oke, kita buka skin Royal Pass-nya dapat apa teman-teman. Kita lihat level 100-nya dapat apa guys. Biasanya yang epic level 100 kan. Kita lihat nih. Apakah dia mantap sekali di sini? Level 100-nya mana? Waduh, kayak gini doang guys level 100 sih. Level 100 ya pakai rock mini, Pak. Ini doang kah? Itu doang guys, anjir level 100-nya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk skin-skinnya aku kurang menguasai lobby di sini. Jadi mungkin ada kekurangan, coba komen teman-teman ya. Apalagi yang pengen di-review guys, aku penasaran. Masalahnya X-Suit di game Portis itu di mana gitu guys ya? Ada nggak gitu? Penasaran aku teman-teman. Dan pengen lihat semua skinnya tuh gimana caranya guys? Aku belum menguasai lobbynya ini guys. Tidak tahu bahasanya masalahnya guys. Belum tahu nih lobbynya ini apa aja gitu loh. Ya kan? Kita review setahu aja guys ya. Setahu kita aja. Menurut kalian gimana guys? Skinnya lebih bagus dari PUBG Global atau gimana ya kan? Komentar di bawah guys. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks for all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better.